Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Zarrin Aydan radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrin bil ma'rufi sadaqatun wa nahyin anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha rawahu Muslim. As-sulama bidhammi sini al-muhmalati wa tahfifi al-lami wa fathil mimi al-mifsalu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita berkumpul bersama sebagaimana biasanya di majelis yang kita cintai, majelis Jalsatul Isnain Ba'alawi, majelis yang mana mengambil nama dari nama majelisnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid hafidhahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan majlis kita bersambung dengan majlisnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan pandangan yang dipandang oleh Allah dalam majlisnya, yaitu dipandang juga kepada majlisnya kita, perkumpulannya kita di malam hari ini. Alhamdulillah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan apabila kita duduk di satu tempat yang mana tempat tersebut dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tempat tersebut dikucuri ampunan dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di tempat tersebut dengan riang, ya, gembira. Ini adalah pemberian, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Duduknya kita di tempat beribadah kepada Allah, duduknya kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun duduknya dalam keadaan senang, duduknya dalam keadaan bahagia. Tidak ada, ya, dari kita, ya, yang kakinya, ya, ada yang kepingin ya, bergerak, ada yang kepingin beranjak, ada yang kepingin keluar, tidak ada. Nah, ini adalah ya, pemberian nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita duduk di suatu tempat yang mana tempat tersebut ya, sedang kita ya, berzikir ya, kita sedang bersolawat, kita sedang beristighfar ya, kita sedang menuntut ilmu. Inilah ya, majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, kita selalu ditambah nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, para habaib ya, hadir Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, dan juga Al-Habib Krikri bin Muhammad Al-Habsi, Habib Zaki bin Thahir bin Shahab. Kita semua hadir kumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari majelis yang kita cintai ini. Tidak lupa kita mengambil barokah dari pelajaran kita membahas tentang hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari pembahasan tentang banyaknya jalan yang baik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Zarrin Aydan, dari Abi Zar juga, berarti hadis yang kemarin diriwayatkan oleh Abi Zar Jundub bin Junadah ya, nah ini juga diriwayatkan juga oleh Abi Zar. Jadi siapa nama Abi Zar? Yaitu Jundub Ibni Junadah ya, nama Abi Zar itu. Ini juga Aidon diriwayatkan oleh Abi Zar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sodakotun. Di pagi-pagi hari ya, ala kulli sulami, haruslah dibayar atas setiap sulam, yaitu mifsal. Mifsal yaitu pergelangan-pergelangan ya, pergelangan ya, dari apa, jari-jari tangan ini ada apa, ada ini nih, namanya apa nih ya, ini ya mifsal, ini namanya mifsal ya. Anggota badan kita ini ada tempat apa? Apa namanya ini? Sendi-sendi ya. Ini tempat gerak-geraknya ini ya, setiap gerak-gerak nih ini ya. Terus ini ya, terus ini ya. Leher semuanya di tangan ya, kaki juga. Itu namanya sulam. Ya, mifsal. Ya, sendi-sendi. Jadi setiap pagi hari kita semua daripada sendi-sendi sulama min ahadikum, dari salah satu kalian sodakoh, harus dibayar ya sodakoh. Jadi setiap sendi kita itu ya, harus dibayar sodakoh. Jadi sendi kita ini ada berapa jumlahnya? Ya, banyak jumlahnya. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, khabar Muslim, halakal insan ala sittina salasamiyah mifsal, wa fi kulli mifsalin sadaqah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sendi kita berapa? 360. Ya, ada di badan kita ini sendi berapa? 360, dan di setiap sendi harus dibayar sodakoh. Ya, harus dibayar dengan satu sodakoh. Fakullu tasbihatin sodakoh, dan di setiap tasbih, ya, itu satu sodakoh. Subhanallah, alhamdulillah, ya, subhanallah, ya, subhanallah, itu adalah satu sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, dan juga di setiap tahmid, yaitu alhamdulillah, itu satu sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh, dan di setiap mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, itu pun sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh, dan di setiap takbir Allahu Akbar sodakoh. Wa amrin bil ma'ruf sodakoh, ya, memerintahkan perbuatan yang baik, itu pun sodakoh. Wa nahyin anil munkar, dan melarang perbuatan yang mungkar, itu sodakoh. Wa yujzi'u min zalik, dan mencukupi semua itu rakaatani, 2 rakaat, yarka'uhuma, engkau sholat 2 rakaat minad duha, dari sholat duha. Ya, jadi yang harus kita bayar, harus kita keluarkan sodakoh berapa? 360 sodakoh. Ya, baik, ya, sodakohnya amar bin ma'ruf nahi anil munkar, ya, ataupun sodakohnya dengan, ya, berzikir tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, ataupun sodakohnya dengan, ya, uang, ya, sodakoh yang baik, tersenyum, ya. Akan tetapi semuanya itu akan terpenuhi dengan cukup 360 sodakoh, cukup dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. As-sulama, sulama itu bidhammis sin, ya, didomahkan sinnya. Al-muhmala, yaitu yang tidak ada titik. Wa tahfif, ya, dan diringankan lamnya. Wa fathil mim, ya, dan dipathakan mimnya. Al-mifsal, yaitu sendi. Alangkah hebatnya, ya, sholat duha ini, ya, 2 rakaat, ya, cukup buat kita untuk membayar sodakoh dari sendi-sendi yang ada di badan kita. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi kita harus bayar sodakoh. Ya, udah berapa nih sodakohnya? Udah cukup belum? Ya, dicukupkan dengan apa? Dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Ya, sholat duha ini sangat hebat sekali. Ya, bahkan, ya, dijelaskan, ya, dari riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik sewaktu mengucurkan air wuduknya Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW menawarkan, ala adulluka, ya Anas, ala adulluka, ya, syai'un, sesuatu, ya, salah sahisol, yaitu 3 perkara. Maka Anas bin Malik pun, ya, ditawarkan, "Ya Anas, maukah engkau aku berikan wasiat, 3 wasiat Maka Anas pun mengatakan, "Bala ya Rasulullah, bi abi wa ummi wa anta ya Rasulullah," kata Anas. Ya, sangat-sangat aku mau ya Rasulullah, ya, demi ibuku, demi bapakku, kan demi engkau ya Rasulullah, kata Anas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqaita ahadan min ummati fasallim alaihim." Wahai Anas, jikalau engkau bertemu satu dari umatku, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Fa innahu yutil umroka. Sesungguhnya mengucapkan salam kepada saudara kita itu akan memanjangkan umur. Ya, umurmu akan panjang wahai Anas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, idza dakhala baitaka fasallim alaihim. Apabila engkau masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam. Fa innahu yuksiru khaira fi baitika. Sesungguhnya salam tersebut akan membawa kebaikan yang banyak masuk ke dalam rumahmu. Yang ketiga, sholli sholatad duha. Sholatlah engkau setiap hari sholat duha. Fa innaha sholatul mugarrabin, sholatul awwabin. Sesungguhnya sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang selalu mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat duha selalu dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Umi Hani mengatakan Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat. Ya, jadi 2 rakaat salam, ya, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat. Ada riwayat lain yaitu sampai 10. Ya, tapi yang banyak kita baca ya dari riwayatnya itu 8 rakaat. Inilah hebatnya sholat duha. Berapa banyak keutamaan orang yang melakukan sholat duha, yaitu diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa. Jadi orang yang melakukan sholat duha yaitu mendapatkan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang mugarrabin, orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sholat, walaupun kita bukan orang yang dekat kepada Allah, kita sholat duha, termasuk kita digolongkan oleh Allah orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu memohon ampun, selalu diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang melakukan sholat duha lam yuktab minal ghafilin. Orang tersebut tidak dicatat dari golongan orang yang lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tersebut dicatat sebagai orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang tersebut orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dirinya tersebut, ya, saya ini bukanlah orang yang selalu ingat kepada Allah. Walaupun dirinya tersebut, kalau dia merasa, kalau dia berkaca kepada dirinya, saya ini orang yang lalai kepada Allah. Tapi dicatat oleh Allah sebab melaksanakan sholat duha, maka dia termasuk orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nanti ya, setelah hari kiamat nanti, sewaktu dibuka-bukanya pintu-pintu sorga, orang yang suka melakukan sholat duha dipanggil-panggil oleh pintu sorga yang bernama duha. Mari, ya, dipanggil-panggil sini, ya, yang suka sholat duha di dunianya, ini pintumu, ini masuk dari sini, ya, dipanggil-panggil oleh pintu duha untuk masuk ke dalam sorga, ya. Yang kelima, ya, yang mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, la tatrukud duha, maksudnya wahai anak Adam, jangan tinggalkan salat duha. La tatruku, ya, rakaat duha, yaitu sholat duha. La tatruku sholat duha, jangan tinggalkan sholat duha. Fi yaumika, pada harimu, li'anni, ya, karena aku, kata Allah, sayakfika fi yaumika, ya, karena aku, Allah, akan mencukupi di harimu, kebutuhan di harimu. Nah, itulah kata orang, kalau mau rizkinya ngalir, ya, lancar, jangan tinggalin sholat duha. Nah ini, ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, anak Adam, jangan, wahai anak-anak Adam, jangan tinggalin, ya, melakukan, ya, 2 rakaat sholat duha atau lebih. Ya, karena apa? Karena aku, kata Allah, akan mencukupi kebutuhanmu. Jadi bagi siapa yang mau, ya, kebutuhannya dicukupi oleh Allah, jangan tinggalin sholat duha, ya. Yang keenam, yaitu keutamaannya yang tadi kita baca, ya, bisa mencukupi semua sodakoh yang harus kita keluarkan dari sendi-sendi yang telah kita pakai setiap hari di badan kita, dari sendi-sendi yang kita pakai setiap hari di tubuh kita, ya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Bahkan apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh, maka ada di dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang sholat subuh, idza shalla subha, apabila seorang sholat subuh, wa jalasa, dan dia setelah sholat subuh tersebut duduk, ila anta tul'as syams, sampai kapan? Sampai terbitnya matahari di situ, qadra rumhin, seukuran tingginya matahari itu 1 tombak. Wa sholal isyraq, itu sholal isyraq adalah sholat duha, rakaatan, 2 rakaat sholat isyraq, sholat duha, falahu sawabul haji wal umrah tammatan. Maka baginya Allah berikan pahala haji dan umrah sempurna. Ya. Jadi kalau kita mau mengetahui betul-betul ya pahalanya, pahala hajinya betul-betul, pahala umrohnya betul-betul, yaitu dengan apa? Dengan sholat subuh di masjid, terus kita duduk ya. Duduk tersebut kita berzikir, membaca Al-Quran, kita belajar. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari seukuran tombak ya, sekitar 1 meter lebih dikit. Maka kita lakukan langsung sholat isyraq, yaitu sholat duha. Maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ya, nah ini mudah-mudahan bagi kita bisa melaksanakannya. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak ya diharamkan untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, kita tidak diharamkan untuk mendapatkan pintu duha, yaitu pintu surganya Allah yang bernama Ad-Duha. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dicatat sebagai hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah sebagai hamba yang dicatat selalu taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga tidak diharamkan oleh Allah untuk senantiasa diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha, yang bisa 4 rakaat sholat duha, yang bisa 6 rakaat sholat duha, yang bisa 8 rakaat sholat duha. Ya, orang yang melakukan ya 8 rakaat sholat duha dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah di dalam surga. Ya, alangkah hebatnya, alangkah indahnya ya, di dalam melaksanakan sholat duha. Ya, dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Alhamdulillah ya, nikmat apabila kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa melakukan sholat duha. Sholat duha waktunya kapan? Sholat duha waktunya setelah terbit matahari satu tombak lebih, ukuran 1 tombak lebih, 1 meter lebih sedikit ya, maka masuk waktu duha. Sampai kapan habisnya waktu duha? Sampai mendekati zawal ya, sampai mendekati matahari ya, mau ya matahari itu berada di tengah-tengah ya, kepala kita. Ya, nah itu sudah masuk waktu zawal, bergeser sedikit ya masuk waktu zuhur. Ya. Ya, waktu zawal itu sudah habis melakukan sholat duha. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu zawal habis, sedikit lagi bergeser itu masuk waktu sholat duhur. Ya, inilah keutamaan di dalam melakukan sholat duha. Bagaimana ya, banyak hadis dari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bil insan ya, pada manusia itu ada 360 sendi. Fa alaihi ayatasaddaq, baginya hendaklah dia bersedekah dari setiap sendi. An kulli mifsalin minhu sadaqah, di setiap 1 sendi sadaqah. Qalu wa man yutik zalik ya banallah ya, wa man yutiku zalik ya Nabi Allah, ya siapa yang sanggup ya untuk melakukan setiap 1 sendi sadaqah ya Rasulullah. Ya qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya an-nakha'ah fil masjid tudfinuha sadaqah. Ya, Setiap orang yang melihat ada kotoran, ya, an-nuhu'a itu apa? Kotoran hidungnya, apa-apanya, ya, ada di masjid, ya, dia ambil, dia tanam di dalam tanah, dia buang keluar maksudnya, ya. Ini jangan kita apa? Biarkan ada kotoran di masjid. Itu pun sedekah kata Rasulullah SAW. Wa syai'un tunhihi anit tariq sedekah, dan sesuatu yang kita ambil, ya, membahayakan di jalan itu pun sedekah. Fa in lam tajid, jikalau tidak ada yang mau kita, ya, ambilin, ya, maka dicukupkan dengan 2 rakaat salat duha tujzika, cukup bagimu untuk melakukan, ya, salat duha, bisa mencukupi dari memberikan sedekah 360 sendi. Bahkan, ya, salat duha ini, ya, diberi kehususan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukannya, ya, senantiasa melakukannya, istiqomah melakukannya, napasnya bisa menghanguskan syaitan, ya. Jadi napas orang yang selalu istiqomah di dalam melakukan sholat duha, napasnya itu bisa menghanguskan syaitan, ya. Inilah keutamaan yang sangat hebat di dalam melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan di dalam, ya, pelajaran kita di malam hari ini, ya, kita bisa mengambil manfaatnya, kita bisa melaksanakannya, kita bisa mengambil faedahnya untuk senantiasa mengikuti dan mentauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil khususiyah buat kita, khususiyah yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah gampangkan, ya, untuk kita melaksanakan sholat duha. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah hidayahkan diri kita, Allah lembutkan hati kita, Allah luruskan pikiran kita untuk senantiasa mengikuti dan mentauladani jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna baha'a baha'uka, wa Allahumma in kana rizquna bis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa ahrijhu, wa in kana mu'assiran fa yassirhu, wa in kana dzamban faghfirhu, wa in kana sayyi'atan fatahhirhu. Inilah yang didoakan, dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca doa daripada doa solatnya, solat duha, ya, duha uka wabaha uka, ya. Ini keutamaan yang hebat bagi kita melaksanakan solat duha, yaitu akan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul asrar wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.